Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap tindak kriminal yang dilakukan pelaku dalam pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut dijelaskan Dirlantas Kombespol Rudi Syarifuddin di halaman Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah. Menurut Dirlantas Polda Jawa Tengah, berawal dari petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda 4 yang bernomor polisi asli B77FAI dirubah menjadi B1774BAD. Kemudian petugas menanyakan SIM kepada pelaku, namun nomor SIM tidak terdaftar. Rudi menjelaskan kendaraan tersebut adalah milik warga Bekasi yang dicuri oleh pelaku. Kemudian kendaraan tersebut dibawa ke Jawa Tengah. Namun di tengah perjalanan terjadi operasi kendaraan yang dilakukan Satlantas Polres Purwokerto dan pelaku diberhentikan. Dirlantas juga berpesan kepada masyarakat untuk berhati-hati agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan.